Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pranoto STB. Di video kali ini saya akan mereview, membahas tentang cara bagaimana untuk pemasangan kayu dinding rumah lombok atau rumah lumbung dengan lengkungan. Nah, langkah-langkah awal itu papanya harus diproduksi terlebih dahulu dengan ukuran 2 cm kali 10 cm ya. Tapi untuk lengkungan semakin ke atas semakin dikurangin ya. Jadi cara pemasangannya antara tulangan yang lurus itu dibagi ya biar ketemu. Tinggal kalau tinggal satu itu tinggal diserut biar pas. Jadi ini pemasangan kayu dinding ini semeter ya. Tulangannya lengkungannya setengah meter dibikin as. Pasangan sasak susun bata. Jadi ini supaya lebih menarik, dan itu yang putih-putih itu aluminium coil ya. Ini pemasangan papan ini dikasih sekonengan ya. Sekonengannya pakai router sebelum dipasang. Jadi sisi kanan sama sisi kiri ini ya. Jadi nggak asal papan itu ya. Ini harus disekoneng dulu. Nah, ini cara pemasangannya juga pakai paku ya. Ini pakai paku 4. Pakunya di kupingannya dipukul dulu supaya enggak masukin pakai besi itu sebelum didempul, biar dimasukin pakai paku ya. Nah, setelah dimasukin ntar didempul supaya dipernis enggak kelihatan pakunya. Nah, teman-teman, ini untuk pembelajaran dan informasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.